Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pengunjung-pengunjung YouTube Syamputra Razali? Macam mana dengan ibadah puasa anda? Dan selamat menyambut Nuzul Quran untuk tahun ini. Dan semoga hari ini kita menjalankan ibadah puasa dengan sempurnanya, di samping menghayati Al-Quran sebagai satu, kata orang, satu nikmat yang kita harus, anugerah yang kita harus gunakan untuk panduan hidup kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana support Syamputra Razali dan tim powerhouse-nya. Dan hari ini sempena Nuzul Quran, saya ada satu yang special untuk anda, iaitu jeng 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 jeng. Ha, apa dia? Adalah rice dispenser, cabaran rice dispenser yang dikeluarkan oleh HQ atau Tupperware. Untuk beli 10 rice dispenser ini, anda akan dapat satu free rice dispenser. Dan ini cabaran untuk director sahaja dan director siapa sahaja. Dan untuk team power, saya ada sesuatu yang special untuk anda sebentar lagi. Dan untuk anda yang nak beli tong beras atau rice dispenser ini, bulan inilah bulan yang sangat-sangat bagus untuk anda beli, kerana daripada RM295 Tupper brand telah menurunkan harga meletup sehingga RM260 sahaja untuk yang bukan ahli. Tapi kalau anda sudah ada ahli dan ada kad dan sohih menjadi ahli, 25% ditolak dan menjadikan RM195 sahaja. Dan tidak RM155 sahaja bawa ni satu, tetapi ada hadiah yang disediakan oleh pihak Tupper brand Malaysia, iaitu coziness. Inilah coziness yang saya cakap, cantik kan sama macam baju saya, tapi baju saya hijau pekat. Ini kedua-dua ini adalah 195 atau 260 yang bukan ahli. Anda tak mahu. Dan keistimewaan coziness bukan sahaja pada tempat pembukanya, ya, nampak Tupperware di sini, Tupperware. Dan anda kalau buka ketiga-tiganya, anda boleh masukkan dia menjadi satu. Jadi sesuai untuk buat piknik atau bawa ke rumah mak mertua. Contohnya ini letakkan, ini ketupat, ini rendang, ini macam serunding. Masukkan ketiga-tiganya dalam satu ini. Dan tutup yang kecil masuk dulu, yang sedang masuk kemudian, dan last sekali yang besar tutup. Jadi dia boleh jadi satu, berkaitan satu Tupperware yang kita boleh bawa untuk ke rumah mak tua, ke di hari raya atau rumah mak sendiri dan sebagainya. Boleh. Nak tapau lah, ya. Kalau tidak pun bawa ketiga-tiganya, bawa yang dah sedia juadah. Bertukar-tukar juadah. Jadi anda yang beli dengan Syamputra Razali sahaja minggu ini, hari ini start untuk Nuzul Quran. Sebenarnya Nuzul Quran saya nak bagi special untuk anda, iaitu dapat ni, dapat ini, dan boleh pilih 4 jenis kitchen yang cantik, ya. Yeah? Contohnya kitchen warna hijau ni, dia bukan kitchen sembarangan. Tengok, ya. Yeah? Dan ini boleh buka lagi. Bukalah. Letaklah gula-gula ke, asam ke, atau ubat, tutup dan boleh letakkan kunci, kunci rumah dan sebagainya. Satu ingatan untuk kita. Jadi ini sangat-sangat limited. Untuk anda yang nak beli, cepat call saya 012-399-3947 yang berada di sekitar Shah Alam, Petaling Jaya, Ampang, mana Lembah Kelang. Perhantaran percuma untuk anda. Jadi, jom. Telefon saya 012-399-3947. Jangan lupa, kat rumah kita kena ada satu rice dispenser. Kadang-kadang kita tahulah, ya, nak beras ni tetap antong. Jadi kat bahagian bawah tu ada bubut-bubut ataupun ada serangga-serangga yang membiak di kat bawah tu. Kita pula makan makanan yang tak sihat, beras kita jadi kuning, tak sihat, ada ulat dan sebagainya. Kalau letak dalam ni, konsep first in, first out, itulah yang menjadikan barang ini sangat istimewa. Selain daripada tempat dia yang comel dan sangat-sangat selamat untuk serangga-serangga tak boleh masuk, dan dia cantik untuk display atas meja. Jadi buat apa kita nak letak beras kita dekat bawah sinki, bawah almari? Sebab beras itu adalah makanan yang kita makan hari-hari dan perlu kita jaga. Kesihatan pada makanan menentukan sehatnya minda kita untuk kita bekerja dan menghasilkan produktiviti yang cemerlang, gemilang, terbilang dan cemerlang sebagainya. Jadi, apa lagi? Ingat tak nombor telefon saya? 012-399-3947. Terima kasih semua support saya. Selamat menyambut Nuzul Quran.
untuk tahun 2014 ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.